Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun lur, para Pak Leku semua. Aduh, gatel. Yang udah klik videonya, yang udah support terus channel Cikri melaku-melaku. Aku sekarang lagi ada di bawah jembatan ini. Gatel, ya. Tadi kesininya semak-semak. Enggak bisa video karena bawa barang-barang ini ya. Aku mau makan di sini, tadi aku udah masak opor ayam. Kira aku mau siap-siap ini dulu ya. Ini aku bawa kursi, daun pisang. Banyak kali ya. Tuh, aku lagi di bawah jembatan ya. Karena aku sendiri ya, kayak gini aja sebisanya aku ambil gambarnya ya. Aku mau lanjut siap-siap ini dulu ya. Makanan yang aku bawa tadi. Ini ada jus tomat deh. Aku tadi bikin jus tomat sama opor ayam. Opor ayamnya. Banyak ya aku. Plastiknya banyak banget tak kasih tadi biar nggak tumpah gitu. Adem banget di sini, nggak ada orang mancing. Biasanya ada orang mancing tapi karena airnya surut ya nggak ada yang mancing. Ini opor ayamnya, kelihatan nggak? Nanti tumpah malah ya. Ada, aku buka dulu ya. Aku bawa nasi. Ini nasi. Tuh. Nasi aku kasih bawang di dalamnya. Bawang goreng. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Dibalik karena bawang gorengnya di bawah. Terus aku juga bawa kangkung, Lek. Kangkung. Mantap. Saatnya nyiram ya. Juga beli roti tadi. Terus tadi aku mampir di minimarket beli ini beef, jadi nggak ada babinya ya. Enak saus. Terus aku juga bawa kerupuk dan pastinya sambal terasi nih, Lek. Mantap ya pakai sambal terasi pakai ini. Gerkung. Cuci tangan lagi ya. Sejuk banget di sini. Tuh, awas lihat sini.
Mantap kan? Woi. Tuh ada ayamnya. Ada sambal kangkung, ada sayur kangkung. Ada kerupuk, jus tomat. Mantap pokoknya. Wes ayo mangan langsung yo. Alhamdulillah. Aku kursinya enggak aku pakai ya, Lek ya. Ini udah aku siap semua. Kursinya aku pakai karena ketinggian mejanya di, pendek ya, Lek ya. Wes yo, makan dulu yo. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum sebelum makan, doa dulu ya. Amin. Cepat. Enak Lek. Aku tadi sebenarnya ngajak temen, tapi gak mau dia. Ya udah aku sendiri aja. Mantap banget. Suasananya enak di sini, dingin. Aku udah lama pengen makan di sini Lek sebenarnya. Baru kesampaian ya. Karena biasanya di sini tuh ini airnya tinggi. Ini karena lagi surut, ya udah aku nekat ke sini aja walaupun tadi semak banget ya. Ternyata masakanku ya enak deh. Aduh. Ora kalah karo masakane bojoku pokoknya. Enak banget. Nah, udah lama aku enggak makan di pinggir sungai ya. Udah lama banget. Tanggung Lek. Malah tiba. Wah, rezeki ini wak ini. Wah. Masya Allah, nepat banget. Itu dari sini rumah aku itu dekat, nggak sampai 15 menit. Nah, 10 menitan lah nyepeda. Sepeda aku tadi aku taruh atas sana. Nggak tahu diambil polisi sama apa enggak. Mending makan sih. Itu sebenarnya aku tadi malas itu, tapi tak pikir dalam gitu kan. Tapi sebenarnya enak lewat situ daripada lewat sana tadi. Situ benar-benar segini ininya apa? Semak-semaknya ya. Wah. Beranggo parang sih, San. Mantul. Buat teman-teman, jangan lupa jaga kesehatan ya. Vaksin. Aku satu perusahaan sama orang Thailand juga. Itu minggu depan vaksin tanggal 29 hari Minggu ya. Yang pertama. Jadi buat teman-teman yang belum vaksin, vaksin aja. Ya, yakin aja lah sama Gusti Allah. Udah dikasih petunjuk ada yang nyiptain vaksin, percaya aja sama Gusti Allah itu vaksin bagus gitu. Jangan pakai masker ya kalau pergi-pergi. Masker ini aku tak kantongin karena nggak mungkin makan pakai masker, dan di sini juga nggak ada orang, sepi, enak banget.
Ya. Di Jepang itu nanti ini semuanya sampah-sampahnya aku bawa pulang lagi, Lek. Enggak boleh buang sembarangan. Enggak boleh buang di pinggir kali, enggak boleh. Karena di sini sungainya bersih banget, Lek. Enak pokoknya. Tadi aku mau makan di pinggir sawah gitu kan, pikirku. Tapi di pinggir sawah jam segini masih panas banget, gak kuat aku. Kayak mentok ya gitu. Enak. Kurang ya. Gatel kabeh. Sekarang kalau di Indonesia jam 2.03. Berarti di sini jam 4.03. Ini HP ku masih pakai jam Indonesia. Udah sore ya. Udah waktunya asar sebenarnya. Nanti lali ngombe ya. Ini minuman yang aku beli waktu aku beli di pakai jas itu ya, Le. Minumannya. Yang video aku sebelum video ini ya. Yang aku nemuin produk Indonesia itu made in Indonesia. Buat teman-teman yang di Jepang juga jaga kesehatan, karena di Jepang juga lagi banyak corona juga, lagi luar biasa menyebarnya di daerah provinsi Saitama yang ini aja itu 2000 lebih, kalau di daerah Tokyo itu 5000 lebih ya. Di sini juga banyak karena habis apa namanya habis Olimpiade kemarin ya. Habis ini rencana aku mau belanja, mau beli minyak goreng karena habis ya. Terima kasih buat kawan-kawan, buat pak lek bos semua yang udah subscribe, udah like, udah komen yang positif, mungkin udah share juga. Matur sembah nuwun. Mungkin itu aja video kali ini, makan-makan di bawah jembatan sama di pinggir sungai ya. Mantap. Next, makan di pinggir sawahnya orang Jepang. Dimarahin nggak kira-kira sama dia makan di pinggir sawah ya? Ya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.